Saudara, setelah lulus dari sekolah menengah atas, biasanya para siswa melanjutkan studi untuk kuliah. Namun banyak yang belum mengetahui alasan pentingnya berkuliah itu sendiri. Kuliah merupakan proses untuk mengembangkan kemampuan yang sudah didapat di bangku sekolah menengah. Nah, ada 4 alasan kenapa kuliah itu menjadi sangat penting. Pertama, dengan kuliah, peluang kerja semakin besar. Makin tinggi pendidikan seseorang, maka kesempatan berkarir juga akan semakin luas. Hal ini dikarenakan banyaknya kualifikasi perusahaan, instansi yang mensyaratkan lulusan diploma hingga sarjana dalam suatu bidang pekerjaan. Dengan begitu, kuliah menjadi sangat penting karena dapat membuat karir seseorang terbuka. Kedua, kuliah bisa meningkatkan soft skill. Selama berkuliah, seseorang juga belajar untuk mengembangkan soft skill-nya. Soft skill itu mencakup kepercayaan diri, komunikasi, pemikiran kritis, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan banyak yang lain. Tidak hanya itu, dengan berkuliah, seseorang juga diberikan kemampuan untuk melihat masalah dan melakukan analisis mengenai metode apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Ketiga, dengan kuliah, seseorang bisa mengembangkan minatnya. Menurut survei yang dilakukan Times Higher Education, alasan utama seseorang berkuliah adalah karena ingin mempertajam bidang yang sedang dipelajarinya. Selama berkuliah, dosen akan menerangkan suatu objek dan membahasnya lebih dalam. Dari penjelasan dosen tersebut, seseorang dapat menemukan minat dan bakat secara lebih mendalam. Keempat, dengan berkuliah, kesempatan memiliki banyak teman akan terwujud. Alasan kenapa kuliah itu penting dalam hal ini adalah kuliah akan membuat relasi baru terbuka dan jaringan pertemanan semakin luas. Seseorang juga akan belajar dengan orang-orang yang memiliki minat dan bakat yang sama dengan dirinya. Karena kesamaan latar belakang tersebutlah, seseorang dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman untuk mendapatkan banyak kesempatan dan belajar hal-hal baru. Siapa tahu teman kuliah kalian dapat menjadi partner kerja untuk kalian nantinya. Ada 7 alasan kenapa Anda harus memilih masuk IAKN Tarutung. Antara lain, 1. Karena IAKN Tarutung merupakan satu-satunya perguruan tinggi agama Kristen negeri yang terdapat di Pulau Sumatera. Yang kedua, karena IAKN Tarutung memiliki berbagai macam prodi yang akan mempersiapkan Anda menjawab kebutuhan pelayanan gerejawi. Yang ketiga, IAKN Tarutung memiliki fasilitas yang sangat memadai untuk Anda bisa belajar dengan baik. Yang keempat, IAKN Tarutung terakreditasi. 5, IAKN Tarutung akan sangat memacu Anda untuk lebih memperdalam ilmu keagamaan. Yang keenam, IAKN Tarutung uang kuliahnya sangat terjangkau. Dan yang ketujuh, di IAKN Tarutung tersedia pula beasiswa prestasi dan beasiswa keluarga kurang mampu. Sekarang, pastikan Anda untuk memilih IAKN Tarutung sebagai tempat kuliah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.